diplankan ke Pasar Borong tapi singgah dulu ke Temburong. Alhamdulillah kita bertemu dengan rakan penyampai kita daripada daerah Temburong, Muhammad Haziq Hafizul Shah. Assalamualaikum, apa khabarnya Haziq? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya dan kru yang bertugas pada pagi ini dalam keadaan sihat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Kita mengharapkan keadaan cuaca baik juga di daerah Temburong pagi ini. Bagaimana? Dan untuk makluman Deni dan Sarina juga, keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangla pada pagi ini dalam keadaan yang hujan. Dan diharapkan upacara-upacara yang akan diadakan pada hari ini, iaitu upacara penaikan bendera bersempena dengan hari ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Minda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Malaysia Salam akan dilancarkan seperti yang dirancang. InsyaAllah. Alhamdulillah. Ya, itulah sebenarnya yang akan kami tanyakan sebenarnya kepada Haziq. Mungkin boleh diberikan sedikit lagi penerangan ni Haziq. Mungkin dari segi lokasinya barangkali di mana perkara ini akan acara ini akan mengambil tempat. Majlis tersebut akan diadakan di kawasan Dermaga Pekan Bangan daerah Temburong dan akan bermula pada jam 9 pagi ini nanti. Insya-Allah. Amin. Alhamdulillah ya. Baik, terima kasih Haziq dengan informasi yang cukup ada kepentingannya untuk kita ni para pastinya para penonton ya ingin mengetahui bagi setiap acara di setiap daerah ni. Dan untuk bahan yang akan dikongsikan pada pagi Jumaat ini dari daerah Temburong, kami serahkan dulu untuk Haziq bersama dengan penonton kita ni. Silakan. Baiklah, terima kasih Dini dan juga Salina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ya, alhamdulillah bersua kita kembali pada siaran hari ini dan Auda bersama saya lintas langsung daripada daerah Temburong. Dan bagaimana pula dengan perkembangan Auda pada pagi ini? Mudah-mudahan habis kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan baiklah Auda, seperti biasa kami akan memberikan maklumat dan juga akan mengongsikan satu bahan visual untuk tonton Auda pada pagi ini. Dan seperti yang saya katakan sebentar tadi, keadaan cuaca di sekitar Pekan Bangla pada pagi ini alhamdulillah dalam keadaan hujan dan semestinya keadaan jalan raya juga agak licin dan juga basah. Jadinya kepada pengguna-pengguna jalan raya, khususnya kepada pemandu-pemandu, supaya akan dapat berhati-hati, tingkatkan kewaspadaan bis kita dan sentiasa mematuhi undang-undang jalan raya yang telah pun ditetapkan. Dan untuk makluman bersama juga, Majlis Upacara Pengimbalan dan Penaikan Bendera Negara Bunda Darussalam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Bunda Darussalam yang ke-76 tahun bagi daerah Temburong akan diadakan pada pagi ini, iaitu hari Jumaat 2 hari bulan Zulhijjah 1443 Hijrah bersama dengan 1 hari bulan Julai 2022 Masihi yang akan bermula pada jam 9 pagi ini nanti bertempat di kawasan Dermaga Pekan Bangar daerah Temburong. Dan orang ramai juga disarankan supaya menaikkan dan mengibarkan bendera negara bendera masing-masing sama ada di rumah masing-masing ataupun di premis-premis perniagaan dan juga di bangunan jabatan-jabatan kerajaan. Dan sama-samalah kita ini mengibarkan dan menaikkan bendera negara bendera Darussalam. Dan baiklah Auda, apa kata kita teruskan lagi dengan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita Siti Ramizah. Untuk itu kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Baiklah Auda, bersama dengan saya Siti Ramizah menerusi pakej program Rampai Pagi dari daerah Temburong. Seperti biasa akan ada perkongsian yang cukup menarik yang akan dikongsikan bersama dengan Auda. Jadi seperti yang dapat Auda lihat, sekarang saya berada di hadapan gerbang yang menunjukkan selamat datang ke Kampung Semabat. Jadi baiklah Auda, di Kampung Semabat ini, apakah sebetulnya akan saya kongsikan bersama dengan Auda? Untuk itu, terus setia bersama dengan saya. Jom. Baiklah Auda,
perkongsian pada kali ini ialah mengenai rumah panjang Kampung Semabat. Jadi untuk itu Auda, apa lagi? Jom, mari ikuti saya masuk ke dalam rumah panjang. Jom. Rumah panjang merupakan rumah yang didiami oleh masyarakat Iban. Ia juga merupakan satu cerminan identiti masyarakat Iban dan satu tarikan untuk orang ramai kerana identiti budaya mereka yang begitu unik seperti keadaan bangunan rumah kediaman mereka, iaitu rumah panjang, atau dalam bahasa masyarakat Iban ia lebih dikenali sebagai rumah panjai. Kalau pada zaman dahulu, rumah panjang dibina dan hanya diperbuat dengan menggunakan kayu. Tetapi kini, pembinaan rumah panjang telah diubah suai dengan menggunakan simen agar ia lebih tahan lama. Tambahan kini, pelbagai fasiliti kemudahan yang disediakan seperti elektrik, bekalan air serta talian penghubung. Lazimnya rumah panjang mempunyai tiga ruang, iaitu tanju yakni serambi atau beranda terbuka, ruai yakni ruang terbuka dan bilik. Ruai dikenali sebagai ruang legar pada bahagian dalam rumah panjang yang merupakan ciri khas binaan yang mesti dimiliki bagi setiap rumah panjang dan ia digunakan apabila berlangsungnya acara perhimpunan. Setiap ruang bilik yang bercantum yang membentuk rumah itu sebenarnya mempunyai pecahan bahagian mengikut jumlah keluarga menghuni di rumah panjang itu. Bukan sahaja satu atau dua buah keluarga yang menghuni di setiap pintu tersebut. Bahkan boleh sehingga belasan keluarga mendiaminya. Baiklah, audiens sekalian, dalam kesempatan kami berada di dalam rumah panjang Kampung Semabat ini, saya berkesempatan menemu ramah bersama dengan pemangku Ketua Kampung Lepung Baru, iaitu Tuan Ambul Anak Bakit. Selamat petang, Tuan. Ya, selamat petang. Apa khabar kita? Baik. Baik, alhamdulillah. Jadi, mungkin Ketua boleh kongsikan sebetulnya rumah panjang ini sejak bila ia ditubuhkan? Sebenarnya rumah panjang ini ada dua nih. Pada mulanya dulu tahun 69 dulu di dalam tanah di kira lebih kurang dalam 1 km dari pada rumah panjang yang baru ini. Di dalam tanah di sana dulu ada sekolah. Sekolah rendah Semabat tu dulu. Tahun 69. Pasal tu kerana ia terlampau jauh ke dalam. Jadi anak buah kampung di sini duduk-duduk di kawasan rumah panjang itu bercadang kan berpindahlah ke tempat yang aneh. Jadi aneh mula dibuat dalam tahun 1981 ni. Rumah panjang ni mula dibangunlah. Lepas itu pindah kemari sudah siap tahun 20 hari bulan 2 1984. Kira 4 tahun. Jadi semua yang di sana tu berpindah secara bergilir-gilir. Siapa yang siap awal, dia dulu pindah. Jadi itulah juga merupakan kira cerita asal lah rumah panjang Kampung Semabat ini. Jadi Ketua, mungkin boleh tahu juga lah kalau penghuni di rumah panjang Kampung Semabat ini berapa orang kira-kira? Kalau ikut ya semua sekalinya termasuk anak-anak yang kerja di bandara tu 128 orang tu, tetapi yang memang tinggal di sini pemanan tinggal dah 52 orang tu penduduknya, penghuninya dalam yang tinggal di bandar tu dia orang bekerja lah, jadi ujung minggu dia orang balik. Rumah panjang ini terdapat 17 pintu tu. 17 pintu. Jadi kelaminnya 15 lah pasal 2 pintu sudah pindah ke rumah perpindahan. Okey, jadi mungkin Ketua boleh kongsikan jugalah harapan Ketua kepada penduduk kampung maupun kepada generasi muda sekarang inilah. Jadi harapan memang
memang adalah harapan itu supaya anak-anak baru, generasi baru tadi tahu kan adat istiadat kaum Iban lah. Terutama sekali kaum Iban tadi yang mesti tahu apa dia adat istiadat kaum Iban ini. Jadi takut pupus lah nanti. Jadinya saya berharaplah kepada terutama sekali belia-belia, terutama masyarakat Iban dan beliau wanisnya untuk selalu mengikuti jika sekiranya ada adat-adat perkahwinan yang menggunakan adat tradisi dan juga bukan saja perkahwinan pantang larang dan berbagai lagi lah, berbagai lagi, dan tanya kepada orang yang lebih arif lagi lah mengenai dengan adat istiadat Puak Iban ini. Alhamdulillah, walaupun keadaan kawasan rumah panjang yang berada di luar kawasan bandar, namun dengan bantuan dari pelbagai pihak telah mengadakan satu sudut bacaan yang telah disumbangkan oleh Pusat Dakwah Islamiah, Jabatan Penerangan dan Dewan Bahasa dan Perpustakaan untuk penghuni rumah panjang Kampung Semabat. Jadi Auda, sebetulnya apa yang paling menarik lagi di dalam rumah panjang Kampung Semabat ini, di sini terdapat sudut bacaan yang memang khas untuk anak-anak muda, anak remaja yang tinggal di rumah panjang ini. Jadi di sinilah mereka dapat meluangkan masa untuk membaca buku. Cukup menarik lagi sekali. Baiklah Auda, sampai di sini saja saya membuat tinjauan ke rumah panjang Kampung Semabat. Jadi macam mana bagi Auda, cukup menarik bukan? Bagaimana keadaan di dalam rumah panjang Kampung Semabat ini? Jadi Auda, sampai di sini saja perkongsian saya untuk itu. Hingga kita berjumpa lagi di lain episod dengan bahan-bahan yang menarik yang dapat dikongsikan bersama dengan Auda. Untuk itu, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.